harus ya maestri, maestri lo juga maestri harusnya ya. Tapi Caca lagi di rumah sakit, semoga cepat sembuh buat Caca. Harusnya tadi surprise-nya Caca juga ya datang ya. Ya harusnya datang Vivi juga dong. Vivi. Istrinya Vincent belum pernah terlihat di Tonight Show nih ya. Ada fotonya nggak yang pakai? Nggak usah. Oh, saya. Ada Istrinya Vincent itu kan salah satu penyiar ternama di Jakarta ya. Ya benar. Udah pada tahu nih orang-orang. Vivi. Vivi ternyata Vincent nggak tahu. Oh iya ada ya. Ternyata surprise, ya? Kita sudah datangkan langsung. Aduh. Oh. Ini dia. Yes. Fabian Leopold Trompe. Kan lo ngomongin surprise buat istri gue, kenapa adek gue yang lo datengin? Istri lo kan gak mau datang. Oke, nyokap lo mau? Enggak. Bokap? Enggak. Udah sedia semua di belakang. Tinggal masukin doang. Emang keluar gue gara-gara jahat banget. Pangan. Bisa gitu, keren. Jawaban dari Tuhan akhirnya. Bisa gitu. Ini Vivi yang ambilin. Ini bininya tadi. Patro dari Mote. Luar biasa, asli. Tadi berdiri gak sih? Berdiri, berdiri. Tadi berdiri ya. Coba sini asli. Mana? Coba. Ah, takut ah. Ya gitu sih. Apa palsu juga enggak apa-apa deh. Iya, 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 iya. Tapi asli kok. Oke, okay, ada pasangan baru dan juga pasangan yang tidak terlalu baru alias pasangan lama. Udah berapa lama Tora dan Mika menikah? Lumayan lah. Ini nikahnya 5 tahun. 5 tahun. Ringo sama Sabai masih hitungan bulan ya? Belum, 3 minggu. Oh, oh my god, 3 minggu. Berarti kejadian itu 3 minggu lagi. Belum lama ya? Ya tiga minggu lebih. Tanggal 7 kan ini belum. Belum nyampe sebulan ya? Eh baik, mau langsung gak sih? Maksudnya langsung punya anak? Sedapatnya sih. Oh sedapatnya gak nahan. Tadi Desta baru ngomong gak usah dipikirin. Kalau gak dipikirin lo pasti jadi. Jadi kalau misalnya buat gak usah mikirin ya udah. Kebanyakan jangan flat gitu. Jangan dipikirin, jadi jangan mikir. Kalau gak mikir lo gimana bisa ini. Tapi kebanyakan yang kecelakaan kan yang gak mikir. Hah? Iya bener. Iya bener. Emang kalian begitu dulu? Enggak dong. Udah pinter lah. Udah pinter ya. Tapi Tora sama Mika juga ada jarak waktu lama ya setelah mendapatkan jenaka ya? 2 tahun. 2 tahun. Sebelum mendapat jenaka. Sebelum mendapat jenaka. Usahanya 2 tahun ya. Oke. Oke, tapi ngomongin soal 3 minggu yang lalu kejadiannya pernikahan Ringo dan Sabah yang acaranya di Bali dan wah pokoknya keren banget lah pernikahannya. Ini kita ada videonya nih. Saya terima nikahnya sampai Mortek binti Muhammad Hasan Hasan Mortek dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Jujur pribadi, gue terharu waktu melihat Ringo mengucap ijab kabul. Akhirnya gue bisa nikah. Akhirnya ya? Ringo nikah dan akhirnya Ringo sih yang beruntung tepatnya ya. Wanita itu bisa baik gitu loh. Dia juga dong. Kenapa? Iya, iya, lo tadi mau bilang wanita yang beruntung kok lo gagal. Nah, jadi karena pas gue liat beruntungan si Ringo. beruntungan Ringo. Oke, tapi ini ada artikel yang bilang, tadi kan gue bilang Sabai, apa, Ringo beruntung mendapatkan Sabai. Tapi ada yang bilang mau Sabai ini katanya yang ngebet nikah sama Ringo. Masa sih? Loh, siapa yang bilang? Artikelnya ini artikelnya nih. Mana? Ada. Tuh. Agus Ringo, Sabai yang ngebet nikah. Aku santai. Gaya lo. Omongannya dia. Omongannya dia. Omongannya dia. Itu kan pencitraan dan penipuan publik gitu. Kan juga media ngomongnya bagus-bagusin gue. Gue tau banget Ringo tuh ngebet banget nikah. Dia cinta banget sama Sabai. Itu dia. Udah lama sebetulnya ya. Udah lama. Udah akhirnya lama. Baru terlaksana bulan kemarin. Iya benar. Karena duitnya belum ngumpul dulu. Oh. Iya. Karena buat foya-foya terus kan. Gak ada, emang dulu belum. Menurut gue untuk menikahi gadis yang seperti ini harus persiapan yang matang. Sebentar, ya? Lu jual motor 1, lu bisa langsung gelar itu pernikahan. Itu dia yang gue bilang. Nah. Jadi jangan bilang karena biaya. Yang penting niatnya itu dia menikah itu. Motor gue gak ada hubungannya sama ini ya. Jangan bawa-bawa motor gue. Oke, oke. Katanya juga udah menyiapkan nama bayi. Iya. Benar? Benar. Ih penasaran, siapa sih nama bayinya? Nah gak bisa disebutin. Takutnya kalau kita sebutin, siapa tuh ada orang yang mau lahiran besok ngerebut nama yang kita pakai terdipakai. Oh, jadi oh, jangan. Oh iya benar juga. Kalau kita mungkin boleh ada dibilangin. Ada nama Morceknya. Morceknya nama keluarganya ada. Oh, oh iya lah. Iya, karena saya gak ada nama keluarga. Kan harusnya kan biasanya nama keluarga lakinya. Iya. Tapi kan gue gak punya nama keluarga. Kasian banget sih lu. Harusnya gak diakuin keluarga. Rahman, Rahman. Rahman. Rahman nama umum. Patoni. Oh, gak ada Patoni, gue gak ada. Oke, nama jenaka muncul pada saat kapan?
Nama Jenaka muncul, sebetulnya kita waktu itu sempat jalan-jalan ke Deus. Terus di anaknya yang punya Deus itu punya anak namanya Kelana. Wah, oh, Kelana. Ide bagus juga ya, karena dia suka berkelana, kasih nama anaknya Kelana gitu. Kenapa nggak kita juga yang kerja di bidang ketawa-ketawa ini, kita gitu. Kenapa nggak kasih nama komedi? Tapi katanya Tora sama Mika ini baru aja foto priwet, kenapa baru sekarang? Oh, enggak, ya dulu kan nggak sempat. Apa foto priwet? Kenanya lagi. Dia foto priwet, bro. Kenapa kenanya sih? Kagak, dia numpang di kawinannya kayak numpang kawinan saya sama fotografer yang di saya juga. Coba kita lihat ya, yeah. Ini foto-fotonya nih. Oh, indah kan? Ini di kawinannya Ringo. Indah, lihat. Jadi kalau di situ, ke kananan dikit itu ada saya lagi peluk-pelukan juga sama Sabah. Iya. Tukang fotonya, Van, sebelah sini Van. Lah ini apa sih? Apa? Ini bukan saya. Itu si Regi Botak, ngapain? Itu bukan. Itu siapa? Itu lagi orang. Baru mau mesra-mesra, tiba-tiba muncul orang botak. Sabar. Itu ya, cara gimana sih? Gak bener nih. Itu lagi pas ke foto aja. Oh, iya. Dikirain Tora, bukan ya? Bukan. Itu Regi. Aduh, itu Tyson. Ada yang menarik lagi dari kawinan Ringo kemarin adalah pertama, baju yang dipakai Ringo pada saat ijab kabul, ya. Akhirnya beli. Itu beli. Baru beli. Baru beli hamin 4. Sebelum akad nikah di Bali, satu-satunya toko yang enggak satu-satunya sih yang jual Bali jual jas jadi cuman sono doang. Kenapa kok belum dipersiapkan sebelumnya? Kenapa? Ceritanya gimana? Bukan enggak jujur apa enggak? Tadinya mau pakai baju enggak. Bali lo ya, baju kita. Bukan. Jadi sebenarnya gue udah siapin satu baju. Ya. Gue jahit di Majestic. Oke. Okay. Terus tiba-tiba 7 baju. 7 baju. Wow. Udah nyiapin 7 baju. Gokil. Enggak. Ayo jujur. Enggak, ya. Yeah. Bukan, yang gue siapin satu, pas gue, ternyata warnanya salah kalau kata sepupu gue. Salah warnanya, ganti dong kan yang warnanya sama. Kenapa lo dengerin sepupu lo? Kan gue takut, emang belum pernah punya pengalaman. Udah gitu pas gue datang ke toko jasnya, kok gue sayang ya beli jas yang warna-warna cuman kayak nggak gue bakal pakai dua lagi. Kali. Ha, jadi lo hitung-hitungan akhirnya lo kawin gua pesen, hitung-hitungan. Akhirnya gue pesen yang gitu. Buat jas-jas yang nanti. Okay. Buat jas-jas yang nanti gitu yang nanti bukan buat kawinan yang bukan buat yang kawinan yang itu jas harian jadi jas kondangan centil oh. Gitu. Tora pun beli celana pas hari H Tor. Wah hari H hari H pas Ringo oh, iya, kawinan gue tuh baru itu ya yeah. Tadinya tuh gue udah pakai baju yang tadi itu tuh baju yang kayak batik-batik gitu terus sama hot pants. Kan di pantai. Iya benar. Iya kan di pantai pas lagi jalan lihat wah ada celana nih kayaknya lebih menutup aurat kata istri gue. Oh ya udah kalau gitu saya beli dulu deh beli pakai celana ini. Sorry, pas lo jalan-jalan di pantai pakai outfit itu ada fotonya enggak, Mam? Oh iya. Lo mau lihat pasirnya juga? Enggak mau lihat pasir kayak apa, Mek? Bagus atau enggak? Dan yang lucu lagi adalah gue sama Desa saltum sendiri. Jadi saya cerita ya. Iya. Jadi dari semua kawinan ya ada yang boleh pakai celana pendek, boleh, kemeja, boleh. Tiba-tiba kenapa dua orang ini datang memakai batik berdua? Di pantai kayak pakai batik berdua, aku bingung gitu. Jadi kita kebetulan nggak baca undangannya. Istriku sempat bilang, kamu kok nggak pakai baju-baju peach gitu deh? Oh mana cocok aku, gue pikir gini gue emang boleh disesuaikan dengan pantai. Ternyata ada tulisannya di undangannya. Gue nggak baca, gue janji sama Vincent, kita pakai apa? Batik aja. Dia batik coklat, gue batik biru. Di foto semua warnanya pastel-pastel, teng berdua. Lu bayangin kalian di pantai kita pakai batik. Padahal kalian tuh orang pertama yang dapat undangan. Dapat undangan. Ya kan? Oh iya belum ada namanya. Bukan yang orang pertama lagi, lu adalah orang pertama banget undangan baru cetak. Undangan itu. Baru cetak ya. Kalian langsung dikasih undangan. Itu dia, saran saya bacalah baik-baik. Sama kayak lu kontrak ya, kontrak bacalah baik-baik ya. Ini malu-malu ini. Ada fotonya enggak? Nih ada fotonya nih. Apa? Ini. Tadi ya. Tuh. Tora dan Mika ada sebuah dibilang undangan juga kayaknya kok ini banget ya apa? Buat teman kita yang satu ini sebagai pasangan yang sudah lebih kan lama. Kan pengalaman menikah nih. Oh iya nah, dong. Gimana? Bab, cuma dia lebih bijaksana ceritanya. Iya. Yeah. Untuk seperti kalian di tahun kelima inilah yang enak gitu segala macam. Romantis ya kan, gue butuh. Karena punya pengalaman sebelumnya. Jadi yang sini lebih baik gitu. Iya, kalau gue sih. Kalau lo enggak bisa kalau gitu. Menurut gua, oh, jangan diambil yang itu. Nah, iya. Enggak bisa gitu. Usahain yang itu. Pokoknya biar yang jalanin aja. Biar bisa jalan panjang gitu ya. Yeah. Kalau buat jalan panjang ya sebagai istri juga harus apa nerima laki juga harus ini. Beli motor lah sebanyak-banyaknya.
Taruh, kalau mau belajar tentu sama Vincent ini yang paling oke. Iya, betul. Coba. Dia ini udah 9 tahun menikah, nggak, masih menggebu-gebu, masih roman, apa? 10 tahun. Sombong lu! Enggak, lu udah ngomong 9, gue benerin 10. Iya, nggak usah sombong lah, biasa ya, aja. 10 tahun menikah, masih menggebu-gebu, masih romantis. Yeah. Rahasianya tuh apa? Tapi yeah, gue demen yang tadi dia bilang nih, kalau... Lu demen sama Mika? Sama dong! Nih, semua masyarakat Indonesia melihat ke Pak Vincent. Ih, malu. Ih, norak banget. Gak ada lah, gue gak ada jalanin aja. Apa, pasti tipsnya ada lah. Jarang masuk TV sih. Jarang masuk TV lah ya. TV merusak segalanya kadang. Oke, Mika. Cari duitnya di TV. Oh, iya, Mika, sabai. Sorry, kita tutup dulu. Gak boleh masuk TV. Oh, ya. Boleh. Enggak, sebetulnya kalau lo kan misalnya berantem kayak gimana. Terus misalnya apa, dalam mikir ada masalah, ayo dong. Gak ini, ada gue gitu aja udah. Ini semua masyarakat Indonesia yang lagi baru berkeluarga. Lepas nungguin semua lo tuh. Lihat, yeah. Semua tuh penasaran, pacarnya Vincent itu laki apa perempuan. Orang gak pernah kelihatan sendiri. Ya, iya pokoknya jalanin aja lah. Ya ini kita semua jalanin kita emang. Semua jalanin. Ya kan mereka tahu, mereka pasti nanti. Tapi ya, kalau dipikir-pikirnya kas itu sebenarnya saling melengkapi loh. Dari saling melengkapi umur. Itu. Status itu semua pas. Kenapa sih kalau umur disebut-sebut dulu? Enggak kan umur kamu paling tua, abis itu Desta, abis itu kamu. Iya, pas ya kan? Kawin ini dua kali, ini sekali paling lama, ini udah punya anak satu, ini baru. Baru. Oh benar-benar. Ini kita grup band apa keluarga berencana? Kita buat konsultan keluarga aja gimana? Konsultan bukan konsultasi aja. Istrinya juga kan saya, istri lebih tua 2 tahun, ini istri. Istri lo seumur sama gue? Seumur, ini juga seumur, ini kan di bawah jamur. Ngambek lagi. Oh, ngambek. Masa ngambek melulu sih? Ayo dong, begini nih kelamaan sama anak remaja. Ada yang mau dekas main lagi? Ya udah gak ada yang mau. Bilang aja ada ya. Ya, ya. Gak ada yang dekas mau main? Ada yang mau dekas main lagi? Nah. Oh, semangat banget nih Vincent, Vincent. Iya, Cahyono. Ayo kita main yuk. Yuk, terima kasih sekali lagi buat Sabai. Buat Mika. Ya. Bahagia-bahagia selalu, menang selalu ya. Oke, baiklah. Terima kasih sudah menyaksikan Tonight Show. Terima kasih buat anak-anak Universitas Indonesia. Yes. Saksikan terus Tonight Show ya. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 11 malam. Kita pamit mundur, kita tutup dengan The Cast, dengan Should I Stay or... Should I Go? Got to love me now. Should I stay or should I go? If you say that you were mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go? It's always teased. DJ apa yang nggak bisa mainin lagu? Ayo DJ. DJ dotin kepalanya ke tembok jadi banyak. Gue naik motor dikejar setan ya. Kopi-kopi apa yang galak? Kopi yang galak. Kopi yang marah-marah mulu. Yeah. Kopi yang temperamental. Alah, kok pikir orang Batak. Should I stay or should I go?